Guys, inilah 10 negara terbaik tahun 2021. Indonesia urutan keberapa? Jadi, apa kata kita sama-sama nonton? Apakah cerita di sebalik? Adakah Indonesia turut disertakan sebagai salah satu negara yang paling terbaik tahun 2021? Jom, kita sama-sama nonton di video reaction pada kali ini. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih kepada anda yang sudah klik ini video, kepada anda yang baru sahaja berada di dalam channel ini, saya ucapkan selamat datang, terima kasih dan selamat bergabung. Kepada anda yang sudah subscribe di dalam channel ini, jangan lupa guys, pastikan anda aktifkan tombol lonceng anda supaya anda tidak ketinggalan beberapa pelbagai video-video ataupun informasi melalui daripada Reaction Uncle. Apa kabar? Semoga-moga anda yang tengah menonton ini berada di dalam kondisi sehat walafiat. Sebelum kita teruskan dan lanjutkan, Uncle mengucapkan selamat Hari Kebangsaan Malaysia ke-64. Merdeka! Alhamdulillah. Nah, setelah kita berada di bulan Agustus ini, Indonesia telah pun menyambut hari ulang tahun pada ke-76, yaitu pada 17 Agustus 2021, manakala Malaysia 31 Agustus 2021. Kita berada di bulan yang sama ya, meraikan hari ulang tahun kemerdekaan. Oke guys, kita akan teruskan dengan tajuk dan judulnya, yaitu inilah 10 negara terbaik tahun 2021. Indonesia urutan berapa ya? Itu adalah tajuk dan judul daripada channel Invoice Indonesia. Kita berikan dukungan dan sokongan kepada channel ini guys, supaya kita dapat sama-sama memahami ataupun mempelajari apa sahaja informasi-informasi yang ada pada di dalam channel ini. Oke guys, tanpa melengahkan masa, apa kata kita sama-sama nonton Indonesia urutan yang keberapa guys, terbaik di tahun 2021. Jom. Oke guys, dengan kiraan 3, 2, dan 1 guys. Jika kalian berpikir bahwa negara terbaik di dunia adalah negara yang hanya memiliki kekuatan militer yang besar, atau mungkin negara dengan tingkat ekonomi yang tinggi, oke, mungkin pendapat kalian tersebut tidaklah salah, tetapi juga tidak sepenuhnya benar. Oke. Faktor militer dan ekonomi memang cukup berpengaruh, tetapi ada faktor-faktor penunjang lain yang tidak kalah penting dan juga mengambil peran hingga suatu negara dapat dinilai sebagai negara terbaik secara keseluruhan. Menurut laporan dari US News dan World Report yang terselenggara dengan BFE Group dan Wharton School of University of Pennsylvania, ada 10 negara di dunia yang dianggap terbaik pada tahun 2021. US News dan World Report memberi peringkat negara-negara terbaik berdasarkan persepsi global dan mengevaluasinya pada 76 metrik atau atribut negara. 76 atribut yang dievaluasi negara dikelompokkan ke dalam 10 subperingkat seperti petualangan, kewarganegaraan, pengaruh budaya, kewirausahaan, warisan, penggerak, terbuka untuk bisnis, kekuatan, tujuan sosial, dan kualitas hidup. Pemeringkatan didasarkan pada bagaimana persepsi global. Jadi guys, itu adalah salah satu penerangan daripada admin untuk melihat beberapa buah negara itu diiktiraf sebagai negara terbaik. Itulah salah satu disebabkan sebab-sebab yang dinyatakan oleh admin sebentar tadi. Oke guys, mendefinisikan negara dalam hal sejumlah karakteristik kualitatif, kesan yang memiliki potensi untuk mendorong perdagangan, potensi, perjalanan dan investasi, dan secara langsung mempengaruhi ekonomi nasional. Betul, mempengaruhi ekonomi. Dan berikut ekonomi adalah 10 sosial daftar negara terbaik pada tahun 2021 10 yang negara dirilis oleh situs majalah US News. US News, oke. Daripada majalah US News, guys. Invoice Indonesia. Kembali lagi di channel Invoice Indonesia. Channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Peringkat ke-10 pada daftar kali ini ditempati oleh negara Belanda. Turun negara satu peringkat Belanda dibanding tahun sebelumnya, Belanda merupakan sebuah negara yang terletak di sepanjang pinggiran Eropa Barat. Belanda adalah negara yang beroperasi di bawah monarki konstitusional dengan parlemen terpilih. Negara maju berpenghasilan tinggi ini adalah salah satu pengekspor pertanian terkemuka di dunia. Selain itu, kebijakan pasar terbuka dan lokasinya sebagai transportasi utama. Pengekspor pertanian terkemuka di dunia, guys. Belanda.
membantu Belanda mempertahankan surplus perdagangan negaranya. Belanda terkenal dengan landscape kanal yang datar, ladang tulip, kincir angin, dan rute bersepeda. Kincir angin, kota Amsterdam sepeda. Yang merupakan ibu kota negara ini juga dikenal sebagai rumah bagi Rijksmuseum dan Museum Van Gogh. Secara keseluruhan pada penilaian kali ini, Belanda mendapatkan nilai sebesar 88,3 yang menjadikannya menempati peringkat ke-10 sebagai negara terbaik di dunia. Tempat ke-10 guys, Belanda. Peringkat ke-9 pada daftar negara terbaik tahun 2021 menurut US News ditempati oleh negara Swedia dengan skor nilai sebesar 90,6. Swedia. Hampir mirip dengan negara Belanda, Swedia adalah sebuah negara dengan sistem pemerintahan monarki konstitusional parlementer. Berdasarkan luas wilayahnya, negara yang berada di kawasan Eropa Utara ini merupakan salah satu negara terbesar di benua Eropa. Dalam sejarahnya, Swedia adalah salah satu negara yang secara resmi menyatakan negaranya sebagai pihak yang netral selama Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, meskipun sikapnya ini mendapatkan tekanan dari pihak-pihak yang berperang. Dalam urusan internasional, Swedia adalah salah satu negara yang cukup disegani dunia karena komitmennya terhadap hak asasi manusia dan juga layanan publik. Disegani masyarakat Swedia menikmati layanan perawatan kesehatan dan pendidikan secara gratis. Karena sebagian besar layanan tersebut didanai oleh pajak yang telah dibayarkan ke negara. Pendidikan secara gratis guys, oleh pemerintah negara daripada Swedia. Wow, mantap guys, mantap, mantap. Selain itu, Swedia juga merupakan negara yang cukup ramah lingkungan karena hampir semua sampah di Swedia didaur ulang kembali. Oh, mantap. Selanjutnya pada peringkat ke-8 daftar negara terbaik tahun 2021 menurut US News ditempati oleh negara Inggris atau yang dikenal juga dengan sebutan Britania Raya dengan skor nilai sebesar 92,3. Inggris. Terletak di sudut barat laut Eropa, negara ini mencakup pulau Britania Raya yang terdiri dari Inggris, Skotlandia, dan Wales, serta sebagian wilayah dari pulau Irlandia. Inggris adalah salah satu negara yang sangat maju. Negara ini memberikan pengaruh pada bidang ekonomi, politik, ilmiah, dan budaya internasional yang cukup besar. Pengaruh global negara ini berakar pada Kerajaan Inggris yang terbentuk selama era kolonial Eropa dan mencapai puncaknya pada awal abad ke-20 sebelum memulai dekolonisasi setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Berakhir Inggris Perang Dunia Raya Kedua. Adalah anggota tetap dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan merupakan anggota organisasi internasional utama termasuk Organisasi Perdagangan Dunia, Bank Dunia, NATO, dan kelompok G20. Peringkat ke-7 pada daftar negara terbaik tahun 2021 ditempati oleh negara Selandia Baru. Selandia Baru. Naik peringkat dari posisinya tahun lalu dengan skor nilai keseluruhan sebesar 92,6. Selandia Baru adalah negara kepulauan di Samudra Pasifik. Letaknya berada di sebelah tenggara negara Australia. Selandia Baru adalah salah satu negara anggota dari Persemakmuran Bangsa-Bangsa atau istilah umumnya dikenal dengan Commonwealth. Sama seperti negara-negara sebelumnya, Selandia Baru adalah negara dengan sistem monarki konstitusional dengan Ratu Elizabeth II dari Inggris menjabat sebagai kepala negara di negara ini. Ratu Meskipun Elizabeth. Ratu Inggris tetap menjadi kepala negara, Selandia Baru telah beroperasi di bawah demokrasi parlementer independen yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri sejak kemerdekaannya pada tahun 1907. Selandia Baru mengalami pertumbuhan dan transformasi yang mengesankan dalam beberapa dekade setelah kemerdekaan negaranya. Saat ini Selandia Baru adalah bagian dari organisasi internasional seperti PBB, Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan, Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik, dan Forum Kepulauan Pasifik. Baik, baik. Peringkat ke-6 pada daftar negara terbaik tahun 2021 ditempati oleh negara Amerika Serikat. Amerika dengan skor Serikat. Nilai keseluruhan sebesar 93,3. Amerika Serikat tempat ke-6 guys. Wow, satu benda penasaran ya guys. Apakah lanjutan seterus-seterusnya ya? Nomor 1 siapa ya guys?
Amerika Serikat adalah sebuah negara dengan sekitar 50 negara bagian yang wilayahnya mencakup sebagian besar kawasan Amerika Utara. Amerika Utara. Amerika juga dikenal sebagai negara dengan kekuatan ekonomi dan militer paling dominan di dunia. Betul. Ekonomi paling kuat. Amerika Serikat adalah yang terbesar di dunia dalam hal produk domestik bruto. Amerika Serikat banyak mempunyai kekuatan dari segi kuasa besar, banyak mereka mempengaruhi, guys. Itu salah satu bentuk kenapa Amerika Serikat memang sangat kuat dari segi pembangunan ekonomi, guys. Dan juga yang paling kuat secara teknologi. Betul. Ekspor negara yang paling signifikan adalah komputer dan mesin listrik, kendaraan, produk kimia, makanan, hewan hidup, dan peralatan militer. Amerika juga memiliki cadangan batu bara terbesar di dunia. Amerika sering mengambil peran utama dalam organisasi internasional dan merupakan kekuatan pendiri di belakang lembaga-lembaga seperti PBB, NATO, dan Bank Dunia. Mereka lah yang menguasai, guys. Meskipun menjadi kekuatan global terkemuka, betul, Amerika masih menghadapi tantangan domestik, termasuk ketegangan rasial, ketimpangan pendapatan, dan masyarakat yang semakin terpolarisasi. Selanjutnya, peringkat kelima pada daftar negara terbaik tahun 2021 menurut US News ditempati oleh negara Australia dengan skor nilai keseluruhan sebesar 96,6. Australia. Negara Australia atau yang secara resmi adalah negara persemakmuran Australia adalah negara berdaulat yang terdiri dari daratan benua Australia, pulau Tasmania, dan banyak pulau-pulau kecil di sekitarnya. Australia adalah negara terbesar di Oseania dan negara terbesar ke-6 di dunia menurut luas total wilayahnya. Penduduk asli atau yang dikenal dengan suku Aborigin sudah menduduki wilayah Australia setidaknya selama 40 ribu tahun sebelum adanya pemukiman Inggris yang pertama pada abad ke-18. Australia memiliki pemerintahan demokrasi parlementer yang mirip dengan Inggris. Dan pada tahun 1986, negara ini mengakhiri semua ikatan konstitusional dengan negara Inggris. Meskipun Ratu Elizabeth II tetap menjadi kepala negara seremonial. Ratu Elizabeth menjadi kepala juga kepada Australia, guys. Australia dianggap sebagai negara kaya dengan ekonomi berbasis pasar, yang memiliki produk domestik bruto dan pendapatan per kapita yang relatif tinggi. Perekonomiannya didorong oleh sektor jasa dan ekspor komoditas. Australia, guys, seperti negara dia ibarat macam pulau, dikelilingi oleh pulau-pulau yang cantik. Peringkat keempat pada daftar negara terbaik tahun 2021 menurut US News ditempati oleh negara Swiss. Negara Swiss ini Zealand. Turun sebanyak 3 peringkat dari posisinya tahun lalu dengan skor nilai keseluruhan saat ini sebesar 97,3. Negara Swiss atau yang secara resmi dikenal dengan Konfederasi Swiss adalah sebuah negara kecil yang berada di kawasan pegunungan Alpen Eropa Tengah. Konfederasi Swiss awalnya didirikan pada tahun 1291 sebagai aliansi pertahanan di antara kanton di wilayah tersebut. Lalu pada tahun 1848, sebuah konstitusi baru mengubah konfederasi menjadi pemerintahan federal terpusat, mengakhiri periode konflik. Dan sejak saat itu negara Swiss telah menikmati ketenangan yang relatif. Negara ini telah terkenal selama berabad-abad karena netralitasnya. Netralitas negara Swiss telah lama dihormati oleh negara-negara tetangganya di Eropa. Negara ini tidak memihak dan atau tidak mau terlibat dalam salah satu perang dunia. Negara Swiss memiliki tingkat pengangguran yang rendah dan tenaga kerja yang terampil. Negara ini adalah salah satu negara dengan produk domestik bruto per kapita tertinggi di dunia. Negara yang sangat besar, guys, ya. Peringkat ketiga pada daftar kali ini ditempati oleh negara Jerman. Negara yang naik Jerman. Satu peringkat dari posisinya tahun lalu. Di tahun 2021 ini, Jerman mendapatkan skor nilai keseluruhan sebesar 98,0. Jerman adalah salah satu negara di kawasan Eropa Barat dengan landscape hutan, sungai, pegunungan, dan pantai laut utara. Oke, negara ini, negara Jerman sangat kaya dengan sumber hutan, pergunungan, laut, dan sebagainya. Wah, guys. Negara ini memiliki lebih dari 2 milenium sejarah. Secara budaya, Jerman telah menghasilkan beberapa tokoh terkemuka dunia dalam bidang ilmu alam dan sosial, serta pada bidang seni. Ekonominya adalah salah satu yang terbesar di dunia, dan Jerman adalah salah satu negara importir dan eksportir terkemuka dunia. Sektor jasa Jerman meliputi industri seperti telekomunikasi, perawatan kesehatan, dan pariwisata, memberikan kontribusi terbesar bagi perekonomian negara. Terbesar. Sektor industri dan pertanian adalah sektor ekonomi penting lainnya.
Jerman juga dikenal memiliki tenaga kerja yang terampil. Oh, hebat ya guys, negara Jerman nih, bukan kaling-kaling juga. Peringkat kedua pada daftar negara terbaik tahun 2021 datang dari kawasan Asia, dengan skor nilai keseluruhan sebesar 99,1 dan naik satu peringkat dibanding tahun sebelumnya. Wow. Negara Jepang menduduki peringkat kedua sebagai negara terbaik tahun 2021. Negara Jepang guys, daripada Asia pula kali ini. Jepang adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di kawasan Asia Timur. Betul. Jepang memiliki pemerintahan parlementer dengan monarki konstitusional. Kaisar masih memegang gelarnya sebagai simbol persatuan nasional. Jepang dikenal di seluruh dunia karena kelestarian seni tradisionalnya, seperti upacara minum teh, kaligrafi, dan merangkai bunga. Negara ini dapat memadukan tradisi kuno dengan aspek kehidupan barat. Jepang juga dikenal sebagai negara dengan kekuatan ekonomi terbesar ketiga di dunia. Negara ini adalah salah satu produsen kendaraan bermotor, peralatan elektronik, dan baja terbesar di dunia. Tempat ketiga guys, memegang ekonomi terbesar di dunia, negara Jepang. Bukan kaling-kaling tuh guys, sangat mantul. Sektor jasa merupakan persentase tertinggi dari perekonomian dalam hal produk domestik bruto dan lapangan pekerjaan. Negara Jepang, kaya dengan budayanya. Disiplinnya itu pun sangat tinggi guys, cara penghormatan. Peringkat pertama pada daftar negara terbaik tahun 2021 menurut US News ditempati oleh negara Kanada yang memperoleh skor nilai sempurna pada 76 atribut penilaian yang digunakan oleh lembaga tersebut. Kanada memperoleh skor nilai sebesar 100 dan naik satu peringkat dari posisi sebelumnya pada tahun 2020. Kanada adalah sebuah negara yang terletak di kawasan Amerika Utara. Wilayah negara ini menempati sekitar 2/5 wilayah Amerika Utara, sehingga menjadikan Kanada sebagai negara dengan wilayah terbesar kedua setelah Rusia. Wilayah secara teknis, terbesar. Kanada adalah negara monarki konstitusional dengan Ratu Inggris sebagai kepala negara. Pemimpin kerajaan diwakili secara lokal oleh sebagian besar gubernur jenderal seremonial yang ditunjuk oleh Perdana Menteri Kanada. Pemerintah Kanada mengikuti gaya demokrasi parlementer Inggris. Kanada adalah masyarakat industri berteknologi tinggi dengan standar hidup yang tinggi. Sektor jasa adalah penggerak ekonomi terbesar Kanada. Negara ini merupakan pengekspor energi, makanan, dan mineral yang signifikan. Kanada menempati urutan ketiga di dunia dalam cadangan minyak terbukti dan merupakan produsen minyak terbesar keempat di dunia. Negara Kanada guys, tempat yang pertama. Itulah 10 daftar negara terbaik di dunia pada tahun 2021 menurut laporan yang dikeluarkan oleh US News dan World Report. Lalu bagaimana dengan peringkat dari negara kita tercinta? Pada laporan yang dikeluarkan oleh US News, pada tahun 2021 Indonesia menempati peringkat ke-37 dan naik sebanyak 4 peringkat dari posisinya pada tahun 2020 lalu. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya. Mantap, mantap. Terima kasih admin. Oke guys, kita sudah nampak ya sebentar tadi tentang 10 negara terbaik di dunia. Jadi itu adalah salah satu senarai yang dikeluarkan daripada portal US News guys. Jadi ternyata nomor satu ialah daripada negara Kanada. Dan ini adalah salah satu perkara yang harus kita melihat dan menilai. Ada beberapa lah perkara yang dinilaikan, seperti mana yang disebutkan oleh admin dari segi kewarganegaraannya, pengaruh budaya, ya, warisan, penggerak, terbuka untuk bisnis, ya, kekuatan, tujuan sosial, dan juga kualitas hidup. Jadi salah satu yang tersenarai 10 negara daripada Asia adalah daripada negara Jepang. Dan kita tahu bahwa negara Jepang mempunyai kualiti dari segi pembangunan ekonominya pun nomor 3 terbesar di dunia. Jadi ternyata Indonesia urutan yang ke-37 guys. Jadi saya nampak bahwa Indonesia pun sudah semakin ke depan. Kemajuan-kemajuan yang telah dititik beratkan oleh Pak Presiden Jokowi dengan rencana dan juga beberapa lagi cadangan itu telah ditunjukkan oleh beliau, dan ada beberapa sudah ya di negara Indonesia itu menunjukkan potensi kemajuan yang telah dilaksanakan. Salah satunya seperti mana yang disebutkan oleh Presiden Jokowi seperti sirkuit Mandalika, ya, tol-tol yang telah dilakukan, dan banyak lagi lah wisata-wisata ataupun pulau-pulau yang ada pada di Indonesia. Walau bagaimanapun,
kita seharusnya bangga juga ya, walaupun di urutan ke-37 apa yang dikatakan oleh admin sebentar tadi adalah negara Indonesia telah naik ya, telah naik daripada urutan sebelum ini mungkin di bawah 37 dan telah naik pada tahun 2021. Jadi insyaallah kita akan sama-sama mendoakan, begitu juga dengan Malaysia. Kita akan melihat Malaysia juga seiring bersama dengan Indonesia, dan Indonesia akan maju ke hadapan, akan maju ke hadapan dengan urutan-urutan, manalah tahu mungkin pada tahun akan datang akan masuk kepada urutan 20 terbaik di seluruh negara. Jadi memang satu benda yang sangat banyak penilaian yang dilakukan oleh beberapa berita ataupun media, yaitu daripada terutamanya US News, banyaklah perkara-perkara yang disebutkan oleh admin. Jadi apapun, insyaallah kita akan sama-sama lihat dan melihat lagi beberapa tahun akan datang Indonesia ya, Malaysia akan sama-sama seiring menjadi salah sebuah negara terbaik ya di Asia Tenggara dan antara yang terbaik di seluruh dunia. Oke guys, itulah perkara yang dapat saya kongsikan kepada Anda. Anda boleh nilai sendiri bagaimana penilaian-penilaian itu, banyak perkara ataupun cabang yang telah disebutkan oleh admin. Sehingga dengan itu guys, Anda boleh turunkan di ruangan komentar, Anda boleh berikan info dan sebagainya, Anda boleh berikan juga saranan dan juga cadangan. Insyaallah kita akan jumpa lagi di next video akan datang. Itulah perkongsian daripada Uncle. Segala kekurangan ataupun tutur kata bicara daripada Uncle, terlebih reaction, Uncle mohon maaf. Sehingga dengan itu kita jumpa lagi di next video akan datang. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.